الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang karena kebaikannya lah kita semuanya sampai hari ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan yang penuh dengan hikmah ini, bulan yang penuh dengan makfirah ini, di bulan Ramadan ini. Semoga setiap yang kita lakukan saat ini semua punya nilai ibadah dan kita mendapatkan gugirolahu ma'atakot dan amin tafim yang punya dosa-dosa kita yang terdahulu. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hal yang menarik yang mungkin pernah saya ungkapkan juga ketika saya khutbah dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kitab Mukasyibatul Qulub. Itu pernah diceritakan terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Dialog tersebut berisi pertanyaan Nabi Musa terhadap Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Allah, dari sekian banyak ibadah yang saya lakukan, mana yang paling kau sukai? Apakah sholatku ya Allah?" Allah menjawab, "Sholatmu adalah untuk dirimu sendiri. Dengan sholat, kamu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." "Oh, kalau itu karena zikirku ya Allah." Allah menjawab, "Zikirmu juga hanya untuk dirimu sendiri. Dengan zikir hatimu menjadi tenang." "Oh, kalau itu karena puasaku ya Allah." Allah menjawab, "Puasamu juga hanya untuk dirimu sendiri. Dengan puasa kamu bisa menahan diri dari hawa nafsu." "Itu apa ya Allah?" Maka Allah menjawab, "Yang paling aku sukai adalah sedekah, yang meringankan beban saudaramu, yang meringankan persoalan kehidupan saudara. Itulah yang paling aku sukai." Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ingatlah bahwa di dunia ini kita punya dua urusan. Urusan pertama adalah urusan kepada Allah, dan yang kedua urusan kita kepada manusia. Urusan kita kepada Allah salah satunya selesai dengan ibadah subuh yang kita lakukan selama satu bulan ini, dan Allah mengampuni dosa-dosa selama tahu kita yang lain. Nah, tinggal persoalannya kepada manusianya. Apakah kemudian kita ini bisa menjadi manusia yang memiliki manfaat atau tidak? Apakah kita hanya manusia yang konsentrasinya sebagai muslim hanya sekadar melakukan wilmahdoh individualnya saja? Sholatnya lima waktu rajin di masjid, baca Quran yang tak pernah telat, bahkan hasan, bahkan ada yang baca hafid Quran. Puasanya rajin Senin Kamis. Zikirnya apalagi, bahkan banyak majlis-majlis zikir. Tapi apakah itu selesai? Tidak.
ada hal lain yang perlu menjadi hutang kita kepada Allah adalah ketika kita persoalan hablum minannas kita belum melengkapi hal tersebut. Makanya Abdul Aziz bin Umair, salah seorang sahabat Rasulullah SAW menyampaikan, sholatmu itu baru menghantarkan setengah perjalananmu menuju surga, belum setengah, belum nyampe surga. Puasamu itu baru menghantarkanmu sampai ke pintu surga. Sedangkan sedekahmu memasukkanmu ke dalam surga. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Bisa kita pahami sih bahwasanya sholat kita adalah wajib bagi kita sebagai seorang hamba Allah. Dan kewajiban itu mutlak, maka Ramadan ini juga dipenuhi dengan ibadah salat, termasuk pembelajaran salat tarawih saat ini untuk bisa mencapai salat tahajud nanti. Dan ketika ada orang berbicara yang penting salat tidak puasa, salah. Atau apabila sebaliknya pun sama begitu, saya mah puasa salat tidak, ya tidak juga. Karena awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yawmal qiyamah yang mula-mula ditanya nanti di yaumul qiyamah salat. Salat yang baik, baru tanya yang lain. Puasa kita baru ditanya, masalah kita baru ditanya. Salat penting. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa sama. Puasa juga penting. Dan satu-satunya ibadah yang hanya Allah tahu tentang rahasia kualitas puasa. Kualitas ibadah kita, ya puasa. Sholat bisa kelihatan, bisa menimbulkan wujud, apalagi sedekah dan lain sebagainya. Tetapi ketika puasa, kita bisa bohongi manusia dengan berpura-pura lemas, tetapi tidak bisa bohongi Allah. Makanya puasa itu asli wa ana ajzi. Itu urusan biar aku yang mengukur berapa pahala yang akan diberikan kepada hamba, karena aku yang paling tahu kualitas hamba tentang puasa. Puasa saya dengan Ustaz Budi beda, kualitasnya itu beda. Yang tahu beda itu bukan saya, yang tahu itu adalah Allah. Seberapa hebat ibadah suami kita, cuma kita yang bisa menentukan terbaik atau tidak di hadapan Allah. Ikhlaskah kita puasa? Bagaimana kita puasa kita? Apakah puasa kita hanya sedang menahan lapar dan dahaga? Apakah puasa kita juga mampu menutup mata kita untuk berpuasa, telinga kita untuk berpuasa, mulut kita untuk berbiak berpuasa? Karena totalitas puasa itu bukan sekedar persoalan batinnya saja, tapi juga di dorong situ ada jasmaniah yang bisa membuktikan dengan kualitas suami kita. Kalau masih iba, masih namimah, masih suhudol, masih fitnah, ya mohon maaf, itu cuma menahan lapar dan dahaga. Dan kunci terakhir dari kelengkapan semua ibadah kita adalah yang paling penting, dan sedekah, menjadi orang yang bermanfaat. Saya pernah ditanya, pernah diomong sama teman saya, Pak Taufik, Pak Taufik itu sering dimanfaatkan orang. Hati-hati. Saya tersenyum, saya menjawab, saya katakan alhamdulillah kalau saya dimanfaatkan banyak orang. Walaupun orang itu punya motivasi memanfaatkan saya untuk kepentingan pribadinya, tapi sepanjang itu saya masih punya manfaat buat banyak orang. Jangan khawatir Pak, kalau dimanfaatkan. Yang terpenting ketika kita dimanfaatkan orang lain, kita ikhlas karena Allah, maka itu punya nilai yang luar biasa. Dan itu menjadi pendorong kita. Jadi jangan dulu bilang dari orang yang pasti masuk surga kalau ibadah sosialnya belum ada, hablum minannasnya tidak ada, punya harta sulit sekali untuk berinfak sedekah, sulit sekali. Saya sering sampaikan juga,
masuk ke masjid, yuk kita lihat Pak Haji Budi siapa itu aset, sehingga kita bisa begitu nyaman di badan masjid. Ada air, ada toilet yang bersih, ini masjid bersih terus, ini pasti ada sebab yang bersih. Akhirnya pasti ada sebab. Sebab apa? Sebab dibayar punya listriknya. Ada air. Sebab apa? Ada air. Karena dibayar. Nah kita ke masjid. Ya Allah. Naruh kelopak. Uang kelopak 5.000, 10.000 aja berat. Padahal kita menggunakan pasukan masjid ini luar biasa. Luar biasa. Gimana coba kalau pengurus DKI juga pusing setengah mati di mana-mana. Kalau jemaahnya cuma berlaku seperti itu, tetapi kalau jemaahnya berlaku harus disedekah, maka masya Allah, nggak akan ingin miskin sedekah kita, malah justru akan bertambah. Hari ini malah coba muslimin wahimah kemulut, karena memang itu kultur, saya tidak bisa berjalan. Dan mudah-mudahan kita semua saat ini bisa mengkombinasikan ibadah kita secara totalitas, sehingga ibadah saum di bulan di tahun ini mampu memberikan perubahan kepada diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, hamba-hamba Allah yang la'allakum demikian. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat. Bila itu, saya komentar. Assalamualaikum.